Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini ada berita yang cukup menarik dari media online terkait Nikita Mirzani yang diboikot oleh netizen. Kenapa dengan Nikita Mirzani? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait Nikita Mirzani yang diboikot netizen. Jadi kita kesampaikan dulu berita tentang politik, teman-teman. Kita akan melihat artis yang satu ini. Karena Nikita Mirzani ini pernah menyinggung Habib Rizik Shihab, pernah bersentuhan dengan FPI, pernah bersentuhan dengan Ustadz Maher At-Thalibi, pernah bersentuhan dengan hukum, pernah bersentuhan dengan Dewi Persik, dan sebagainya. Nah, dengan berbagai masalah ini mungkin pihak netizen ini jengah atau marah atau jengkel kepada Nikita Mirzani sehingga mereka memboikot Nikita Mirzani. Kita akan baca beritanya, teman-teman, dari kompas.com. Petisi boikot Nikita Mirzani di televisi capai 75.000 tanda tangan. Ada apa? Nama aktris Nikita Mirzani kembali heboh dibicarakan terutama lewat media sosial Twitter. Warganet ramai-ramai menggaungkan petisi boikot Nikita Mirzani di televisi melalui .ceng.org.id. Nikita Mirzani juga dikenal dengan sebutan Nyai. Ini diketahui memang kerap berkomentar mengenai apapun. Sikap nyinyir Nikita Mirzani memang kerap membuat sebagian orang kesal. Pasalnya, Nikita kerap mengomentari kejelekan seseorang melalui televisi dan media sosial. Itulah yang membuat warganet kesal dan memberi judul petisi tersebut boikot Nikita Mirzani, artis penebar kebencian dan keributan. Hingga kini petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 75.000. Dia pernah mengatakan untuk jangan menyenggol pribadi dia, tapi dia juga yang seenaknya berlaku egois menghina dan menyinggol pribadi orang lain. Bunyi petisi tersebut dikutip pada Senin 13 Desember 2021. Saatnya kita tuntas dan bersihkan Indonesia dari public figure yang membawa keributan. Sudah saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang bermartabat, dimulai dari hal kecil, lanjut mereka. Hingga kini Nikita Mirzani masih bungkam soal petisi tersebut. Meski begitu, petisi soal Nikita Mirzani ini menjadi trending di Twitter Indonesia bersama dengan selebgram Rachel Fenya. Adapun target sementara petisi boikot Nikita Mirzani di televisi mencapai 150.000 tanda tangan. Jadi banyak sekali, teman-teman, petisi yang ingin boikot Nikita Mirzani agar tidak tampil di televisi. Nikita Mirzani belakangan memang lagi jadi sorotan. Hal ini terkait perseteruan dengan adik bibi Ardiansyah, Fuji dan Fadli. Niki sapaan akrab Nikita Mirzani membongkar chat percakapan Langit Entertainment dan Fuji. Di situ terungkap Fuji memasang tarif 10 juta jika hendak dijadikan bintang tamu di YouTube. Nah, sebenarnya orang memasang tarif itu kan tidak ada masalah. Jadi misalkan jualan makanan, ditulis harga soto ayam 10.000, harga gulai, sate gulai misalkan 30.000, kan tidak ada masalah. Ini bukan kali pertama Nikita memperoleh sorotan dari banyak pihak. Nikita sering dengan terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya pada sesama rekan artis dan tokoh penting lainnya. Meski dikenal sebagai salah satu aktris yang penuh sensasi dan kontroversi, karir Nikita mulai melejit saat membintangi film Lihat Boleh Pegang Jangan. Setelah itu Nikita mulai membintangi cukup banyak film Indonesia, diantaranya adalah Perempuan-Perempuan Liar 2011, Nenek Gayung 2012, Komik 8 2016, Jomblo Repot 2017, dan masih banyak lagi. Selain itu Nikita juga pernah mengisi acara Pagi-Pagi Pasti Happy bersama Uya Kuya dan Billy Saputra yang tayang di Trans 7. Ragam acara tersebut menjadi lebih populer setelah kehadiran Nikita Mirzani. Nah, ternyata itu, teman-teman, Nikita Mirzani diboikot oleh para netizen, oleh warganet itu gara-gara mengulik atau
menyatakan tidak suka dengan Fuji yang memasang tarif 10 juta rupiah. Karena sebelumnya memang pernah Nikita Mirzani ini minta kepada Fuji untuk hadir di acara YouTube-nya. Dan pada waktu itu Fuji menyatakan kalau mengundang itu 30 juta rupiah. Dan itu mulai ramai, teman-teman. Nah, menurut saya, teman-teman, siapapun kan boleh memasang tarif kalau dia seorang artis diundang ke sebuah acara. Misalkan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, itu hak-hak mereka. Karena ini kan masalah pribadi seseorang. Dan kalau misalkan Nikita Mirzani tidak sepakat dengan tarif 30 juta, kan tidak masalah. Kenapa harus bongkar-bongkar terkait tarif dari Fuji? Ini yang membuat netizen, warganet tidak suka dengan Nikita Mirzani. Nah, selain itu teman-teman, kita juga melihat Nikita Mirzani itu juga pernah menyinggung Habib Rizik Sihab. Ini membuat simpatisan pendukung Habib Rizik tidak suka kepada Nikita Mirzani. Kemudian lagi perseteruan Nikita Mirzani dengan Ustadz Maher At-Twalibi yang juga ramai kemarin itu. Dan beberapa orang ini melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian. Belum lagi perseteruan Nikita Mirzani dengan Dewi Persik kemarin. Ini juga luar biasa. Jadi Nikita Mirzani ini membuat heboh publik kalau saya melihat dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial tersebut. Karena itu banyak warganet ini meminta memboikot Nikita Mirzani untuk tidak boleh tampil di televisi. Karena kalau kita melihat teman-teman, seorang artis ini tentu punya banyak follower, punya banyak pengikut. Nah, seorang artis sendiri ini bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena dia diidolakan. Ini resikonya kan bisa ditiru oleh para pengikutnya, anak-anak muda yang mengikuti dari artis kesayangannya itu. Karena itu memang seorang artis harus bisa menjadikan tuntunan, bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Dengan tuntunan ini, karena seorang artis akan ditiru oleh para pengikutnya. Nah, kalau seorang artis ini baik, seorang artis ini memberikan edukasi, memberikan manfaat yang banyak, tentu akan dirasakan oleh para pengikutnya. Tetapi sebaliknya, jika artis ini berbuat yang tidak benar, misalkan suka narkoba, kemudian buka-buka aurat di publik, ini kan bukan menjadi contoh yang baik, bukan sosok tuntunan, ini yang berisiko. Nah, dengan serangkaian apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini, wajar jika netizen ini memboikot Nikita Mirzani. Ada 75 ribu orang, ada 150 ribu orang ini memboikot Nikita Mirzani. Tetapi sampai hari ini kita lihat Nikita Mirzani juga belum memberikan respon terkait boikot dari warganet para netizen. Karena jumlahnya cukup besar, teman-teman, ini. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.